Ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang ulun tuan hormati sekalian jamaah pengajian yang kabar hadir bak tempat yang mulianyo. Jadi uronyo gedanyo lanjutkan tentang masalah pembagian air untuk bersuci. Sebagaimana kali kita pegah, nyo lencok kesimpulan mante ngatra uronyan. Ya mban, aku dengar aku pegah deh. Jadi ia untuk musuci nyan munyo dalam golongan besar ji napet boh, pepet boh pembagian air. Yang pertama air yang suci menyucikan. Ya memang nyan air mutlak. Kemudian air yang suci tetapi makruh dah pakai. Ya mban. Kali lun pegah orangnya makruh ji karena api dengan catatan bila airnya mubuh dalam drum yang dari besi atau mesepu dah pegah tem yang berkarat yang bisa untuk menggeratan dan tak pakainya mbak wate tengah suhu muro. Artinya ianya made lauro tengah hitut lauro. Nyan makruh dah pakai. Kemudian selanjutnya adalah ia yang suci namun tidak menyucikan. Kemudian yang terakhir adalah air mutan najis. Air najis ataupun air mutan najis. Ia najis maksudnya adalah memang diri air tersebut najis ataupun benda tersebut najis. Menyo dalam bahasa kita berkenaan dengan in najis. Lagi contoh air kencing dan air-air yang lain yang model-modelnya. Tapi menyo air mutan najis, air kena najis. Nyan kan diri ianya najis. Cuman ianya pun ia gleh. Dudo keneng dengan benda yang bernajis. Sehingga air tersebut jadi bernajis keken. Nyan keken air mutan najis. Ia yang keneng najis. Misal jih na ilang drum yang drum ubud. Keneng dengan sebuah titik daripada air kencing ataupun kena dengan benda najis langsung mesepu darah atau tetes darah ataupun kena dengan kan benda cair tapi benda padat lagi kotoran kena dengan air mano kena dengan air dicak yang masa nyan berarti ia nyan kepunan dengan air mutan najis nyamban yang je terpakai kamu suci dua apa iya yang pertama air suci menyucikan itu air mutlak yang ban mandum air mutlak yang kalian pegah ya. Kemudian yang kedua, dia tak pakai namun hanagot, yaitu makruh, air yang suci namun makruh. Nah, ia yang mengade, bak mata uro, yang terade dalam drum yang bisa berkarat. Kak, kan? Berarti menyukkan drum yang berkarat lagi drum plastik anak pupu. Kemudian sedikit penjelasan air mutlak secara mendekati bahasa kedanyo. Yamban, yaitu air yang wate. Air yang tanpa kait dengan sesuatu. Ya mban, istilah haji musuh ni adalah kei hai kacok i siak warah aki. Nyan pu i cok, nyan ke yetok i cok. Maksud yetok i yang jatuh kei musuci. Hani cok i kupi, hani cok i tube, hani cok i. Iya yang na kait. Maksud iya na kait kan maksud iya tambah kupi. Iya tambah teh. Iya tambah jok, iya jok. Nyang gegen ia yang kait. Nah, jadi imutlaknya ia yang tanpa kait bak nanji. Nya secara mendekati menteng karena penjelasan dalam kitab yang dalam bahasa Arab lebih luah lah ngu pegah. Cuma untuk mudah dan mengerti. Sandaji mutu ta tanya ba urang ni aco i ta ku nerahnya. Nyan paling ico nya na ilung ico ilung. Nya na ikrung ico ikrung. Artinya ya ico i yang jut duk dalam suci. Saboh i yang ia nyan ada degedi mengkait, kaitnya bukan menegah untuk berubah nama air dan berubah hukum air. Tapi menyo saboh air, na tambah kait, namun kamu mengubah hukum air ataupun jenis air, jadinya hanjir ke, hanjir leh kamu suci. Masa iya, tambah kait je tu baik. Ya, kengkeng leh iya yang jir pakai kan. Kajir ke itu baik. Ya, hanya ini nak pertanyaan. Anak-anak yang kampung mendum. Kampung mendum apa? Dia yang dia dah pakai yang kebak imutlak yang. Menyebab katanya imutlak yang jino
ia man, ia ujun, ia mbun, ia kruang, ia laut. Alanya menyona lempu ia mata air. Lemah nak bagi tanya kerana ia tanya nama teman dia. Ya, mbak. Ataupun ia salju lem. Ka, jino halaman tujuhnya ni kalau rak luar. Bak maka bari kelih dari hati. Menyona kitab ni kalau rak luar. Ya. Masalah air mutlaknya dah kerak luar oleh kerana nak penting-penting. Kerana kena beberapa perubahan air mutlak yang dipegah penuh. Maksud ia mana berubah. Untuk berubah je, hana pupu yang kena yang nak pegah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa naf'ana bi'ulumihi amin. Maka air yang mutlak itu yang kena dipegah tanya. Terkadang ada ia berubah dengan tiga perkara. Ya, rak-rak luar nak lah. Ya. Pertama berubah rasanya, kedua berubah warnanya, ketiga berubah baunya. Jadi ia mutlak yang dipakai untuk mensuci, perubahan ji na bak lebau tempat, iaitu bak warna, rasa atau bay. Ya, sehingga antu hinan ke hukum pukuh ianya je dipakai atau hana. Ya, menan. Maka jika berubah air itu salah suatu daripada tiga perkara yang telah tersebut itu sebab bercampur dengan suatu benda yang suci hingga hilanglah daripadanya nama air yang mutlak, maka tiadalah dapat air itu menyucikan dengan dia, hanya suci jua. Menyo ben ia yang suci yang air mutlak buno ka berubah dengan benda suci lain. Mentu tabuh kupi kajak hitam. Tabuh saka kajak kemame. Nyan ianya hanjut le dah pakai untuk menyucikan. Tinggai ianya suci to. Makna ia suci to ianya je tak konsumsi je tak pakai untuk jeep. Ya menan, tapi untuk menghilangkan semacam najis atau hadas nyan hanjut le nya maksud hanjut mensuci. Ataupun untuk darah hijau hanjut. Ya menan. Ka, tetapi jika berubah sedikit rasanya atau baunya atau warnanya, tiada mengapa suci menyucikan jua hukumnya. Maka terkadang berubah itu dengan tiga sebab. Tapi menyebacut menteng berubah ji dengan benda suci. Artinya menteng tak kenyan. Menteng ia tak kenyan. Hana tak tahu bahna. Dia kena saka bacut. Hana tak kenyan ia saka. Ya menan. Si hana mumri pi. Namun kali kena. Ya, nyan berarti hukum menteng lagi esot. Menteng suci menyucikan. Ya mban. Sehingga kepada perubahan yang dengan benda sesuatu yang lagi ada pegah saatnya, yang need perubahan ini yang dibagi ke beberapa sebab. Nak pertanyaan ni leh? Nak ada jam? Nya tiap mandum ke? Tiap-tiap tak lah. Nah yang berbeza? Haa. Ialah ke mana? Yang kejadiannya ke mana? Lampu. Lampu lah. Jirut. Jirut paketnya 6 telah sepuh. Yang ronda yang 6 telah sepuh. Jirut. 6 telah sepuh punya. Ya, mbak. Mbak ember kah? Yang nak timbul pertanyaan kah? Sandai je ni mesti. Kali tabuh dari kran, tabuhlah ember ubud. Ya menan. Ataupun mesti kulah ubud yang kira-kira hantuk dua kulah. Nyan bisa tak pegak pertanyaan. Nyan hukum ia nyan kiban. Nyan tak kalan, menyuhana berubah sapu, berarti tanggap you suci. Ya, menyuhana, mesti hana kak berubah warna. Hana tak kalan najis, nyan tanggap you suci. Hana payah tak tekedi, nyong sang. Pasti nak anak mie puno watai rai roh pupa kena BO nya nak pihak tak mungkin lagi tanya ore anggap aja tidak ada adanya pegak mentang hukum dia asal suci kecuali katakan secara nyata bahawa ianya kamirah mentu ka kuning ka hitam nyan baru berarti yang kebiasaan di rumah-rumah tanya bak kamar mandi itu tidak ada masalah sedikit pun be ka sebab perubahan air. Nah, yang pertanyaan aku pegut, maka terkadang ada berubah itu dengan tiga sebab. Pertama, berubah itu dengan mujawarah.
Nya istilah mujawarahnya bilang kita untuk menjauhi dari kebenaran. Nya dalam kitab bahasa Arab. Yaitu sebab dimasukkan ke dalamnya suatu benda yang suci seperti gaharu. Gaharunya lagi yang untuk pemutih putar tawah putar dalam. Apori. Benda yang suci atau cendana. Bu kaya cendana mesti ngawangi becut kah? Atau minyak bau-bauan. Minyak lah yang baik. Jika berubah baunya sangat sekalipun tiada mengapa. Jadi khusus menyobak minyak wangi tiada pewangi i walaupun ka wangi i. Jadi hana pupu mendengan. Iya tak bodrom, tak pewangi. Saya tak kedih awak nak pewangi ke? Nah lah ke, mesti buat orang yang melinggai tak boh ia nyambi up pun. Kena mesti lengah ke? Ya, anak pun mendeng jik lagi sebut. Tapi kan, ada jik baik berubah yang betul-betul tak tak berubah juga. Kan leh ia mutlak, si kata kenyo ka ia boh kerut tok-tok. Ikuran ni kan, tengah bawa kerubut dalam campurannya kakan lihat. Tapi yang tanya maksud yang pegah jut, nyan hanya sekedar untuk mubai. Ambat. Menyokat tengah tapu sama dengan tu, kau mengalahkan air tu. Hanjut tu kan? Maksud hanjut pu, hanjut lihat maksud ji tak kubah tak pakai tak tiup tiup baru mau jut. Maksud ji tenan aji hanjut lihat ni cok ibu kerubutnya untuk ni ya. Betul cina je. Mana nak terperuk-terperuk lah kambang. Habis bawa keruk tiga-tiga. Nak tengok dekat mati. Nyan je. Tujuan je nak tengok dekat mati. Masalah umang lain yang boleh pegang. Ianya suci. Cuman tidak boleh lagi dipakai untuk tunggu sembahyang misalnya. Yang buat sago-sago likut nada. Kedua sebab berubah air itu dengan dengan tarwihnya istilah sih yaitu berubah baunya karena dekap atau ada bangkai hampir iya itu maka berubahlah baunya tiada mengapa. Yang kedua berubah i babe dengan sebab mesti atau ngen sesuatu lagi bau rohnyan na wisi samping ratna kula ya i be kena pecuk ataupun mangkai langsung buka langsung mangkai hilang kulahnya. Sehingga kamu tinggal bayi pecut di samping ianya nyah nak pupu. Ya, tapi nak bangkit mentong. Yang baik lagi tak pegah orangnya. Memang air dah cumli bayi tika bangkit. Ianya tika bayi bangkit. Ya kah air dah cumli ukuran. Lagi bayi bangkit menang je bayi. Ya berarti nyah hanya boleh kebut kan. Tapi yang pegahnya mentong je tak ada mengapa. Iaitu kan biasa mesti nak bangkit samping ia. Ianya ikut mu bayi pecut. Tetapi hana pupu lah, ada dah cium mendeng, ada dah pakai hana meri alergi, dia hana meri luat. Ya ban, hana lan dalam. Ni hana pupu yang baik susah-susah ni. Ya, lagi haba bronya karena ada pegot mon di samping WC, tak deh WC tampungan kotoran, rak no mon gedanyo. Tiga go datang rap kena warnanya kan, tiga go kan. Ni hana pupu yang baik susah ni. Kang. Ni engkau terjawab baju kotan tanya ngira ni. Nak bangkai lang i. Sekali aku tulis lang hitam. Mau orangnya nak lung baca, lung pegah mandang lah. Ketika sebab berubah air itu dengan mukhalid. Mukhalidnya istilah. Iaitu berubah air itu karena benda yang suci seperti lumut. Titu. Atau kiambang. Kiambang lagi model-modelnya. Model-model mesti lagi apa ya timur dalam kulamnya. Enceng gondok. Ya menan. Atau barang sebagainya. Atau dimasukkan ke dalamnya tanah. Atau garam laut. Jikalau sangat ubahnya sekalipun. Menyo tanah dengan garam laut. Walaupun kabrat tan. Nyah nak pupu. Menyo bunuh dengan lumut. Ya amban. Jadi ia kamu lumut. Asai wate tak pakai baik lumut tak cok. Tak cok iya nak upu tu kan. Yang karena memang istilah je lumut kumbuk bahasa kita yo. Bahasa lain lah situ. Yang nak upu boh baik yo nak situ.
Bek mantang ni cok titik ni buah tu kulit ni. Nyah naga tentu. Jadi iya. Gepegat saya mantang je titik ni. Kemudian garam. Hanam dalih sit. Ka, mesti tak tahu tak pertama ngelang iya. Tanah atau garam. Ka? Jadi mesti ka kamase ni. Nya itu tiada mengapa sit. Karena memang kan ia lauk ke ia garam. Dumna mati ni lauk ile. Ke tak berat ia lauk ke? Dan jika lauk berubah air itu sebab suatu benda yang ada pada tempat berhenti. Maksud bak tempat berhenti ia kena tak play. Ini juga ideng ianya. Bak tempat ideng ianya mesti na benda ke mesti tanah. Ataupun lumpur ataupun mesti kumbu ataupun titu. Mengubah dia ianya. Matu berubah menjampu ngenyan bacu ha kon kon je ke lentok ha menan atau pada tempat mengalir seperti kalinya belerang ataupun bak tempat ile ilang luang na sesuatu mentu menyobak gunung na belerang belerangnya na dalam gunung yang je ke sumber air panas ya ambat atau kapur atau kain kain garam ke bukan no? Atau kain hartil nyan nama benda menteng jika berubah sangat sekalipun dia ada mengapa mesti kan me bak luang bak tempat ilalu nyan hinan nasaboh lubang itu bit garam ke mubah dia nyan hinan nasaboh silang itu bit belerang itu bit gapu sama dengan mata ilalu ianya ke kakeneng nyan nyah na pupu anam dele ya jadi nyona langlung ataupun mesti pu mesti langlung. Najis mesti bangkit dedeng. Ya, ambat bangkit dedeng. Iya lu. Lewat kenang tu bangkitnya. Sehingga kadang tu muyup nabe becutnya nak bubu. Bende dah bagi ka ka hanjit le ya. Natam pernah le ilung yo. Ana. Jadi munyo apo dah kun? Silagai deh ke rumah lu ni deh raya aja ulung ji kan. Le iya punoh sabe. Irigasi ukuran wate tamano ah amia ne mie ngopi nyamban mie kita nyo tamano lah nya nyam tu lah lagi kan kalau yang kalau tanya ngando ngak bagah lu buka contoh kan apa ke pegah yo ada bak tempat air mengalir ha nah sesuatu benda bak tempat ia mengalir rat tempatnya nyamban seperti mesti ija ija kuto ija apo puno ija yang kam jampung tiram tu kebo tira dalam ji. Gengkan tu mengefek buat ianya. Arti mengefek mesti kamasin macut ianya. Nya hana pupu apa. Demikian lagi lem hana pupu lem. Jika berubah air itu sebab lama berhenti pada tempatnya. Pada tempatnya itu pun tiada mengapa. Ia kata boh langkula. Lama berhenti. No lama berhenti. Hana pakai-pakai inan. Tudah ngaju inan. Ya amban. Bantaja bantawo ti bulun kamri kahana sama li lagi set nan tak tegar li kamri bacut tetapi menteng hana istilah haji nyo kak le i hana li tegelang ya kamu be mentu bacut ka nya hana bubu ka sebab ji karena ia trip tu dong dan demikian lagi hana bubu lah jika berubah air itu sebab masuk daun kayu. Jika luluh lantaklah daun kayu itu jikalau tiada musimnya luruhnya sekalipun tiada mengapa ia yang lam kulah atau langmen yang reung kaya dalam sehingga ungkayanya sampai bro mesti kengkam je ia becut nya hana pupu boho hana pupu jo hana pasti mikir pokok hana pupu jo maksudnya gede-gede ni kan pokok bak musim dry. Pukuh na bro, puah na bro. Hai maksud je lah tu, baru ianya mesti baru benda orang kaya. Kata pinah. Kata naik tu meja ia. Ya. Berarti ada tak pinah, hana tak pinah, hana pupu orang nak pegah. Ia bakmon atau lam kula atau lampu mesti lam kulam. Yang merubah dengan sebab rut orang kaya. Nyan hana pupu aju. Dumpun tu kedi orang kaya nyan je hana pupu. Ya, lebih lah orang nak balik kan. Saya sampai yang ia kedua kulah. Tak kena air BU. Tak ada juga nama ke dia. Yang baik.
Iya nyan, kalau gelam kena raga angkut. Iya darah angkut ataupun iya angkut. Cara pegak jim tu kan cok angkut 3 kilo, cok iya 3 kilo. Tak gawa tu, baik lagi nyan lah kan. Yang lagi ayam tak ubi leh kan. Yang jenuh lama kan cukup gelih-gelih tu. Dia kedi naik tu eh, dia ingat sini. Hana mu pat pi. Hana mu baik pi. Hana mu ri pi. Hana lepuh pi kada juga. Nah, hana mendeleh. Mak minyo kata ti engkut biasa kumbu atau situ hana kai pajo hiji ka. Ka, nak lawan berdayaan. Kambo mah? Alhamdulillah kambo. Tengku ya kan? Ha? Tarah badai dengan mesin. Ha? Badai tanya oleh Suki kan? Ya untuk bupati lah kan? Ya mantai umbasa. Kamu yang mantai umbasa katanya. Ya anak lu jawab baju. Anak lu jawab secara hasil umbasa. Tapi menyuatra yang kakak jawab lebih ayah ya. Ya mbak mbak ini amalkan, ini amalkan aja nanas ya tanya. Tapi yang ke dapat pasti Julia lah muka. Mio ada yang biaya jawab. Yang mio mesti otomatis yang dibi ia kerja rak miu. Yang pun dah celok baje. Dia dah celok baje. Tapi dia juga bula. Ada masuk bula bunom baje. Anak payah bui dibi bumeluber daripada mesin cucian. Ya menan. Yang menjadi versi biaya. Sebenarnya dia lu mendukung kenan. Temanya kena dengan bahasa lumpreh lagi bankun. Ayah cedrung iban kena bumudi galam putuh betulanya. Yang kapasiti suci iban. Mana yang kapasiti ay? Yang god ji kan? Yang god yang kapasiti. Nerah luar le kebek na najis. Munyo memang ia bajainya nu yakin najis karena atrane min. Munyo bajai dro nu yang ha ti ti hana najis. Aten e hana lamun ka hana najis nyam paso waju na opu. Munyo bajai yang yakin na najis ke atrane min tarah le luar. Hana pe jo tengah nya detik juga dalam mesin cuci proses juga roy. Ya. Bak mesin cuci je bah iya ka? Ya, lu nu tu murah, ada ajut. Nu ple te keliling mesin cucian. Dari atas bubutanya nya ro juga di huyu. Ya. Nya menyo na lagi yang tabe kan? Ha? Ah, nya atra otomatis memang ibu kro ratu lu oh, ya. Jadi nu akali lah ngak bagah be dah nu pre menyentim. Karena iji kan iji uko mesinnya iji uko dumna iya yang kena dalam mesin cuci. Jadi ngak bagah betik dan pres nubuh juga rana iya. Ya iji kira iya kala si. Sehingga batik katruk lagi iji purle. Mesin katruk yang batas yang ditentukan oleh mesin ikerja aju. Munya nupres mesin bo. Nyampai ah nupres mengbelah minit beri kerja. Baik boh iya kot trip. Ubut tak tilang. Adapun 10 minit. Ilung ya mak mesin cuci otomatis ya ibu ia kerau ya. Lung buh ia je bila. Itu ibu ia mesin beo tu sakai. Si minyak ibu kaya kerja. Ya benar. Yang sama dia nak pegah kan. Ibu ia mesin nak saya rata sama si. Ke rata ibu ia mendung kan. Mesin cuci rata ibu ia. Dari jargon mesin. Ha? Kiban? Nabo ia boleh beh dari jargon. Hana upu eh jargon mesin kerja si. Cuma lung yubuhnya nak pegah kerja kaya kerja ya. Keng. Tak kali bet trip dah lambat dah mesti otomatis nyo dang dah press cerit di bohi ya mena imu tu bego ah boh juga roh yang budek baju wei kana i buta aju kana aji lang mesinnya je i deteksi nak i nyo le ulang negatu cara ngak pasti ibu suci baje yang anu yakin nan najis lagi contoh mesti baje anu mi ni ah adapun baje roh yang kajelah kena najis tarah ile luar tarah ranyan mentong ile tak boleh i luar ngang kali. Ya, bang kalanya ni cepat aju kena aju. Anak payah pereh tu. Bek tak tabu. Bek entu tak betul lah. Jadi nerah le mentang ke kepulei ya. Menyo urung nyok la do urung ngampung pusyari na ke pusyara. Ya mana. Bu cucu sebenarnya hanya cocok dengan cucu menyo yang maksud cucu bilasan terakhir hanya cocok. Apanya narah le ulinya. Kau jikan depa kah? Ne putuci lah ile selapih menyo bajenya ne yakin menajis. Lenya baru ne pasal lam tencuci. Adapun nyo ek ne kerja, nyo ek ne mubut, pi hat hat no. Ali kerja lem tencuci mandum, menyo tencuci ro ne lelet cara adapun hanan yakin le kegelih ka. Ne cok ijanya mandum. Ne cok lom, nya hat hat buat.
Tapi nya lebih berat lam. Gak mana? Kaku je. Ah je dah tak nak mubuk lagi kan. Nya ek nak mubuk ke? Itulah haji hana bengih nak bajai ke? Karena mana? Menyo bajai lagi am tu tak yakin hana kena naji. Tu bajai uragam ni ke? Hana kena naji. Apa dah buka lagi hari ku deh ju. Ha mana? Enggak. Yang kibar ni cok cara. Dia nak nak putuci baju ilan lepas tahu kenan. Man yang menyukan eh ni pubuk lagi biasa. Iaitu luhi cucu lain mesin cuci. Ni pun lebih uluan cucu lain gerau ni. Pasal tiga tu untuk pengering. Pasal tiga tu untuk pengering. Bak pengeringnya, bak tabung pengeringnya kan. Nak kalau macam baik kena najis. Baik nak najis yang jelas. Dan hai hone. Jadi mandum-mandum benda berbentuk bejana lagi drum. Drum yang biasa yang tadi ji kan ataupun tabung mesin cuci ke bentuk drum ji, tabung buah hijau. Menyebab mesin cuci yang manual dua boh tabung. Tabung rah, tabung berkering. Nyan mandum gekun bejana. Bejana nyan je tarah ji dengan taputa-puta i dalam. Itu contoh drum biasa. Ya, itu hanya ada contoh bak tabung mesin cuci. Mesti nan aji dalam ke? Nyan dengan taplei nyan taputa-puta mandang ka suci ji. Hana payah tak lungkok bejana tak sompro ra miyu ke hana payah. Ha, cara pegelih bejana mudah. Hana hek tak. Yang penting pun ile bekna najis secara duh jelas. Nyolong musuh berai ngan de ninga yau jong be. Be salah le bubut. Dengo. Jadi cara radrom. Syarat pun bekna jelas benda najis. Be'ek mana melipi ya hinan. Be'ek ni mik melipi ya badrom. Menyonanya pinahnya ilai bergada. Ka. Banka gada nyan. Baru play ju i. Ada anak penuh pijuk play ju. Mesti-mestikan nyan putah-putah. Bah mandung kat suci. Tapi dengan syarat be'ek na in najis penuh. Atau be'ek na i. Maka cara haji yang kapasiti pun kan. Mesti hana datang oh nyopuna i dalam puhana tak play aju le pun tak boh le kabeh kata tungging kabeh nya tak play i gatu tak buta-buta tu kira-kira berkenang mandum dinding-dinding bejana nya ya mesti lagi eh no drum tak play i tak buta-buta nya dinding-dinding bagian dalam berkenang ya ambat i hana payah cara arah bejana mano ada pegot hana payah mangat raji syarat ji bekna. Bekna najis yang mucak adalah menyona pinahnya ilai nak pegah kan ka bahaya ti naranya. Ya ambat. Lah apa ya rah ke? Hal ada murung ya ke mutu bak rah nyang ke ban cara darahnya ka menaji. Jadi cara rah ji menan. Menan ti berarti ke bak tabung mesin cuci, bak tabung mesin cuci. Mutu ka hana yakin le nyo pu suci pu hana berarti ni e mantang bekna najis secara langsung inan. Ah ban kaglihnya mana e sapu hana berarti tak tak pleh mandai samping ni. Ha, jin pleng ngam mati sampingnya berkenang mandu. Mulai ibah haju gede humuyu. Kabareh han. Hai menyebab mesti cuci kah mungkin dah tunggu mesti cuci. Ibah kada miyu gede. Ya kabareh sama dengan kah suci. Pate kah suci lagi nya ke cara bu ke bagi bayang ala an puno puku hente neprah tiga tu kenan. Puku dari pun aju. Ya kiban kiban cara kerja menunjukkan oh kah. Pun ne oh jeut bab pun ne pegle. Jeut dudau. Menya dudau nya kalau lebih pasti nami namun buat he. Tapi mano atelin jogro ni pernah mengelau kena untuk nuprah ka? Untuk ne kibar ngak kering ye. Kibar? Ah. Ana manga ana yang mana? Mesin cuci dah mati, asal kan buka peluk hidung. Asal kan buka peluk dengan gereja hidung. Ha mana? Ha ke ban perian ya. Ala ni mudah ada. Gay biasa ayu. Ya itu kan. Terakhir tapi ile iya. Oh terakhir tapi ile iya. Buang yang enam nele. Enam nele. Buang yang rasa suci. Anak mana le? Mai anggap punya enggak tinggal trek wangi kan? Lu nak bersuci,
Baru nembuh buangi ni nang buangi. Hane na nam dale athai otte ta le ta putu ci nyan kata yakin yang namanya in aja kabe hitrun nyan cepat ju berarti yang katu ci ukuran iya yang katu ci nyan dan je be ju memang ae tu lu nak pegang yang mai yang gunu ci karena yang gunu ci kan kajet je jadi otte am tu nyoi jam tu am tu nyoi jam kamu no cara anda putu ji mentu cara mano ataupun menyebab kena ne peduk juga kena kena ile ju ikro ataupun yang hilang samprot ju kira-kira kabe hanale yang tak maksud kita nyona najis ataupun benda ni kabe nya iya yang tinggalnya kaji cepat je je nya nyamba maksud suci pakai wanginya nana pun alam nale tapi iya yang pewangi ji hana menyucikan tu ji mentang tapi yang ke kebara ngak trip idun be le nu putuci urun nebuh wangi mak menyu nebuh wangi le dudan suci kaijak tekan wangi nya tran han pasaran are yang ke ya yang ke sana angge pile iya man anje ember yang tiris na ember tiris yang rak tiris nya nya ibunoh kan dengan syarat bebek nale ia menyuna kemungkinan nan najis artinya bukan hidup dubi lei mendum nyanje tilengnya bili lengnya tapi yang syarat mano be menyo ni bubuk lagi nyanyo lang drum ko lang drum jadi tatik bajai le be awai nai lang drum menyo rencana untuk tanak putuci lang drum hana tamak sabo-sabo mutu hae nemak sabo-sabo mutu hae nemak sabo-sabo ka hae nemak sabo-sabo cara aji berarti boh bajai le lang drum dan bajai yang nebuhnya bekna ek melipi menyona ek melipi masalah ataupun najis yang melipi maka lang pegah mano menyona yang benda bajai-bajai ataupun bajai nemik yang na jelah najis berat nyen tak pegelih pribadi le sabo le khusus tak pegelih le sabo tak pegelih bekna yan. Ya, baru untuk kita gabung dengan benda lain. Jadi menyo nak putu cilang drum hana nemat, boh bajai le tuangkan air lang drum. Boh ju ilang drum bulak yang kabare. Boh bulak. Ana apa yang mak tu boh. Tapi yang kena elau mentu, be ande dengan mamak katimu, ek dicak. Nya mati boh mendule. Mati kan memang nak nam tulis dalam kita majmuk nam tulis ningonyo ke kejawapan nyo orang tanya kan nampaknya yang lung begah kamu rimangat yang lung begah kamu rimangat untuk kadang ngedengar le urang lain ke begah pajan yang kai dengku yang kalai ni ke ya benar nyo kan atalun begah nah lang kita majmuk nah dan menyo menyo kalian video buaya ayah tu mbut lagi aja ke begah kan jadi boh i boh pajai le be salah tapi munyo nubuh ile dodon celok bajenya hanya kebut. Kon hanasa, berarti munyo memang na najis bak bajenya baru kena nasa man de gedina hana hana do pegah ka. Nyo sabai tanyo. Secara lahir kan hana najis le tak ka. Ya amban. Jadi tetap ai boh bajai le lang drum. Puduk le bajai lang drum baru play ia. Nyampe telah but ne. Kabo ia bulak je. Ah boh ia bulak je. Ibu tapi ente kau kawat terakhir dekat nebo sama dia boleh kan nebo dekat terakhir tu tetap tapi syarat balung sagai je lagi yang betul je lagi tapi berawai bajai le dan bak bajainya be jelas na najis yang melipi. Memang sang lung rasa memang hanalin aja sebab kelihatan tikap benda-benda kah? Cerita aja kelihatan tikap. Yang ke kan lung bupati tu kata tu nyo lung pegas kata baiklah tak kau tu atas lain chain kenan. Ya. Lung bupati tu kata. Jadi jut lagi anak ne puduk aju lam ember bajel ne puduk aju keran ne buka baik ne belum-belum sampai ula. Ha. Jut.
Ha? Anak kerana dengan dima dah membuat menan. Ha? Baik dia anggah anak kerana anak keran kan? Anak keran jut nemat tak tabuh dengan dima jut. Nebuh lang ram bejut sit. Lang ram yang iban? Anak payah boleh je inyan. Tapi cara bunuh hai. Halo. Nya anak habis lah yang lu buka kerak terlampau menurut ni. Nyan jut atranya. Nya buka ni nge. Ubi bajai yang kena langdrom. Maka lu yubuh bajai lah. Bentuk nge inya ngecok ijak bajai lain yang sabah drom tu. Pram je kenan. Nya salah. Jadi sabah drom sabah bajai. Maka lu buka bajai bukan naik dalam. Play tu iya. Nyan iya nyan. Ik boleh mandum barang dalam. Embernya. Bek tu cok luar ni minta sabah atau luar ceng. Sabah dari ide. Alah aku tamah sabah tu. Nyan bak tamahnya ilo kena lung jamin. Aku salah tu. Berarti kan. Mungkin nak buat bodrom. Kan kali dah buat sabah. Kali dah buat iya pun sabah. Mubut lah lagi sabah. Cok aju. Buh lang drum lah. Play lah iya. Ya, nak ilmu hana lung pegah hande kan dak kau tu. Ira hana bleng-bleng kan. Ne pula aju tarik le baje kabe. Ni tarik baje lain blue bleng kau. Ya, ya betul lambo mo. Kebiasaan benar. Ya, lanjut. Karena syarakan ai, syarakan ba i aji kan. Ianya bija ada kain, bija ada ija. Be ija aja ada i. Munyo ija aja ada i kuat ija, kuat najis. Tapi munyo iya ja ada kain atau ada hijah maksud hijah tak play ataupun tak tak berkeran dulu nyan iya nyan kuat boleh pupu yang nak ada kain nyan iya menyo tak berdatang ada pakaian air kuat boleh mandum pu yang nak bak pakaiannya bawa hijah dulu iya ya maka iya yang tak bawa drum bunuh nak perlu ulak hari dia kena ulak tak pupah je ulak mendeng. Lian nak pelan juga kan, baik le le le, baik le dah baik iya. Yang ke, takut salah fikiran kan? Payah dua kali pubut, kupu dua kali pubut. Supaya yang sabar tu juga lagi ni ada pelaku. Baik, bak baga sabar tu. Kahana pasti le suci gara-gara sabar tu. Kata culok ija dalam iya kan, iya tak siram atau ija. Haa, benar. Tapi yang kamu pubut biasa, sang, bak sabar pun tak, sang. Alinya tarik juga dek. Iya mendang le, bru bru bru. Gak lom. Hai pun dah leh man. Cuba. Bang dah buka sampai buka rumah. Semayang sah but harum sabe. Tah semayang but harum sabe. Yang selama rumahnya mentai dong ya harum. Yang gak kiban. Menyokon terkah ke pakir miskin. Nak perlu tapi nak perlu nak gak mam nyoba rumah karena ingin dapat dah rumah lain nak perlu. Ah jut mak menolom nya menyo model-model cara gedanyo tapi ke lagi nya hanjut hukum le gedanyo ikonya kapasiti pengnya ngebegot nya be ni hukum matena siro toke sebab tabu nya kapasitinya atranya kecuali nan secara jelas ah nya nya hukum le penting be lum begah kan menyo tanyo hana ada depu harta go secara jelas nya ni tanyo hanjut daya pegah nya iji harta sabu-sabu harta harum pribadi tanyo ke urang yang melihat. Bagi pelakunya dosa rey dadaknya. Perusahaan urung, perusahaan bangsa beraya dosa. Selama ipaju hotranya dia urung. Yang beliau yang paju, yang mabuk. Boknya dosa tapi. Ketaubat je, keterkah nak kira. Hai. Oh no. Nyok kalau mtu raya pun tapi ingat jelas pun maaf pun. Bila nak doke sabu-sabu ingin bertaubat. Yang gut, mandum hartanya gejuk ke fakir miskin. Namun nyan kon gepunan terkah, gepunan taubat, hana pahala nyan ingat yang gejuk nyan. Hana pahala rak segi terkah karena kon terkah. Satra harum. Harum bagi kok nyan. Ke pakir miskin mengai pajau buta ke mana buka harum. Ha? Ira nak pakir miskin.
Menyo hana jelah. Je cok. Menyo jelah harum cok. Menyo jelah kan? Tik ni yakin nyan atra dari sabu-sabu. Pakon yakin nane e. Nane e pun iblo sabu-sabu ipu blo kan apeng. Pengnya ni jok geron. Nyan ku yakin. Man mutu tak dengar gok pegah. Abangnya mengkak sabu-sabu ni utan. Nyan nyo hukum cok mentang je karena ana ada debu. Ya. Nyan ngegun subhat, subhatnya ana ge yang ge bek cok. Yang enggak beco. 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 Nah cara. Nyumah kalau pegah apa. Nah cara yang halum. Nah cara yang harum. Nah cara yang halum. Ya benar. Memang dosa nah. Tapi rumah sah. Tak buka usaha sebenarnya. Nah cara asid. Ya benar. Artinya mana? Bantu rumah-rumah nak rela. Cara yang paling je tak pergi angkat langsung berjelas dengan pegawai bank. Tapi agak payah becut kah? Ya, menan. Cuma ada je punya memang ni cok dalam bentuk le menan. Tapi yang paling enggak becok je dari bank. Karena dari banknya nak atra-atra je lah, atra syubhat. Yang enggak becok punya kerana harta lain. Mereka punya hana harta lain punya hinan tok iron dan kali ni cok. Ini perkara yang kali ni cok kah? Yang sah yang nak pupu. Cuma iron kadang nak berdosa bak ni cok ataupun nak berdosa bak ni bayi. Ana udah dapat yang lebih ni kah? Ya. Yang rumah ana payah ni Allah kan. Ya menan. Nya ke? Hai tanya mano istilah aji hotel dah pinjam peng bak bank nyan. Idanya mutu dumna dah pinjam mutu 50 juta. Ya ban. Tak bayu untuk 50 juta si tani tak pegah handu. Nyo yang lebih ku terkah kekah bila aji menan. Hai panen nak bayar 50 juta ke 50 memang boleh kurang dah buat beliau. Ha? Dia akad nanti. Menyota kredit tunggu. Hai nyo kan masalah-masalah bank yang dosa tetap nak lepas. Bah. Namun untuk halia kepake, kahalia. Arti halia kepake, nyan sah kemilik kita nyo. Yang dosa tetap nak menyemain dengan bank, tetap dosa. Hai, main ngembang tetap dosa, tetapi atra yang kita nyomu utangnya atau kita nyocoknya sah untuk pakai, jadi untuk tak miliki. Gugun atra kita nyomu, man buat dosa. Ya, yang enggak dihindari, baik sehari, puh kenan. Ya, benar. Ya. Tunggu, masa mana tak kredit? Menyebut kredit mudah adat. Buk kredit kan, cara aji. Wate ni akad lagi ayum hasil kredit mesti ayum Honda 20 juta mesti tak blok kredit leh puluh na leh tun kan kaji 25 wate takat harganya baik tanya harga no harganya takatnya lung blok Honda ngendron lung bayu bacu-bacu dengan harga 25 juta lung bayu leh tun ataupun home lah enak buat home mesti tun kah menang cara jinya anak harum mau bayu karena yang harum pada kredit dua boh harga nyen tiga akad artinya menyoikun nyo Honda nyo bila ne blo kontan 20 bila ne blo kredit 25 kita nyo cok yo sabo ya amban be ban dua boh nyen tak sebutkan dalam akad nya maksud ji nyo ba masalah kredit mudah untuk cara apa hale ji mudah dah ji cara ji ne akad harga akhir ji puno ya nyo lung blo Honda baro ne 25 juta lung bayi mutang baju-baju. Kabeh. Nya ana ke kredit ke mutang. Karena memang bak gedanya mutang penggop. Bak gedanya mutang atragop sunat bayi lebih. Iga ibu tang pen 50 juta ke gedanya situ na tai 50 juta ke modal gedanya. Masa gedanya ana utang ana tabi keji mu be opi. Kan tu nak bayi lebih keji. Ya amban. Tiga yu bayi lebih. Manyi no. Salah awak kreditor nan tepat ba isyarat bayi lebih. Karena bayi lebihnya hanya ada syarat aji. Hak urung mutang dumna nak jo terkah gedanyo. Ka hanya de poje terkah. Jadi kesalahan awaknya baik tentukan nyo bungong no. Ban. Jadi tak balik dinyo. Tanya baik tak perumun hari aji tentukannya. Tak kena ju cikak kali aju hasil akhir padum. Kakali ngomong ju padum nyang nak terkah kekah ju. Ai mesti dah mutang 50 juta.
Kali-kali bungong-bungong mati rehatnya. Lih nutup habis nanti buat peluh tu. Itanya tak pakai ke modal tu. Kan cukup kobran tu raya utahannya. Ngena tamah peng melep doita dia kan. Berarti yang kata tak akad itanya tak kena ju. Nya lu mutang peng baru ke puluh puluh juta. Lu bayu baju-baju selama 2 tahun. Habis urusan. Ataupun mana lagi tak kena 10 jutanya pijut si untuk bak yang lebih 10 jutanya tak pegah balik bajinya untuk 10 juta aku terukah ke kak ya mana nak lain lah maksudnya nak lain baik-baik langsung mana koperasi itu bu koperasi bu koperasi sudah minggu maksudnya sudah tak terpeng di hai minyak memang atas nama mutang-mutang mana pun boleh mah. Ya kembali cara kerja anak lundu. Oh. Cuman tak copeng di 2 juta itu dalam setiap minggu tatup mengpleu lagi. Ah. Setiap ya. Minggu tatup mengpleu. Ya. Sehingga wate tak cok, tak tak jadi lebih kah? Selama itu nunggu. Ya. Yang ke cara aja yang ada kali lebih lagi kan kan nepegah le pegak god ba pelaku akadnya untuk bawanya yang lebihnya. Istilah aja lung bi gro ke. Ya menan. Ya. Baik dah pegah bungong. Nyan untuk tapa syariah. Nya cara yang paling payah baju. Cuma nak cara lain yang lebih mengalam kan. Oleh nyan munyo memang hana tak pegah cara-cara lain. Nyan yang harim pasti na hinan. Yang bak buk-buk lebih-lebih pengnya harim ke pasti na. Yang god munyo memang han memang na taro tu ataupun napat lain dalake yang hana sistem lain nyan lelake palain mentong. Ya, sistem lain nyan harim bak bubut. Yang memang karena memang payah tak menumpuk peng kah? Maka aja sunat geyujuk ke urung. Istilah aja urung yang jok modal gedanya tabilah terkah pacu. Kemudian baik dah bayar dumsa ti. Ya mbak, ti sunat lagi ya. Nah, jadi punya bak blok-blok kredit kan oh kan bak blok Honda yang harga tupat aju harga mandu menjununya. Nah kan. Kan yang kada pernah lewatnya karena jina-jina mano bak banknya kan bak banknya nak petugas bank yang memang tugas ji mita-mita nasabah hai anan depu ro ni bak banknya nak petugas bank yang tugas ji memang mita-mita nasabah mita urung patna urung yang tim lake modal memang ipun lewatnya karena ande nak tambang kawaknya nya menyuka mita katanya kan ji tak kun ilang kutim kami ke kucok pinjam bank bak ro ke bungong dumno kutim tapi syarat ji takat bu syariah mana nak cara item tu je kerana kata bantu je. Mbak, memang nak petugas bank yang sampai je. Mesti u kota, u kedai biru ni je kan. Mbak pindu-pindu kedai, ia tawarkan. Nyo kamu dari bank BRI, kami ada menawarkan ini modal usaha dengan bunga sangat rendah. Baik ke Igo datanya. Kan? Buta cok. Nah, ini kalau dalam sebulan ini hanya berapa 500 ribu aja bapak ini. Puraganya bapak angsur tiap bulan. Itu yang kata goda, mah murah dah. Nyambut dia kodak-kodak orang. Nggak ketem utang peng, Pak Ji. Yang itu, pengnya nggak pasti punya sistem peng kena lebih. Itanya udah puberes Pak lebihnya, mendeng. Nah, cara walaupun itu istilah Ji. Memang ke pasti bersih tata kadang-kadang anak yang tingkat syubhat nak nyoba bank. Kali lu pegah urusan dengan bank. Tengkira Ji, jut anak nama urusan, bank nama urusan hari. Artinya, mesti dapat lagi paling. Ada pun memang anak perlain, aku pun tak cok hari. Ya benar. Menyuka murah ngembeng kebanyakan memang dosa tu. Kah? Hah? Angku punya ni cok, angku ni pegawai lagi ya. Nanti bayar lebih-lebih. Nanti payah tobat pegawai raya. Allah Allah. Kadang dah raya dosa ni. Cuman yang kesimpulan kan. Atra yang dah mutang mak bank ni. Kalau lu ndanya. Kan sifat lu ndanya. Memang jut sah dah miliki. Yang kekun milik dia. Kan mereka harum itu istilah haji harum dimiliki hana buat tu dosa harum ya, tapi harta yang tak pinjamnya sah dimiliki ya mban harta akhirnya kira namun menyotat orang setel akad secara syar'i nyan akad ji na beberapa cara nyan bisa jadi hana harum hai dengan sebab bedanya tak bantu ji ya mban kah pun alam berayaan. Berayaan kajiknya lah dah. Apa masalah raya hijab ni? Baik tu. Nampak?
Raja tak terbawa drum, baik lagi buat awal. Kali gelis tak terbawa drum, boh mandu menuju ke deh, iya nyan. Ijah baik ni boh, ijah kali ni putuk lain. Ali nyan kan, baru cok ijah lain, boh lang drum, drum tak nyau. Baru play iya. Jadi, jadi silaji siramlah air ke atas pakaian. Jangan pakaian dicelupkan dalam air. Kalau pakaian dicelupkan dalam air itu bermasalah. Pat pakaian kita celup dalam air. Ia benar dua kulah. Ukuran kulah katanya benar 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Nyam nyokak na dumna atau lebih daripada nyan. Sigaga hawadro tamano tamano juga nan. Ah, ha, kalinya datuk sembahyang belum. Tak grup juga nak berenang. Alinya tak cok ijah ina naju tak cucu. Amban. Tapi nah le bang kayu pecut tab taboh le lembu puno. Nyan sabe-sabe han mu han han je kena najis inya. Suci sabe. Kau mangat lagi nyan. Makai yo. Nyo kata jo plu sang nyan. Nyo meja nyo kata jo plu nyo tapi han teruk 60. 60 nyo nyan kata mete yang menurut lu mete tu. Ti mete dah. Ha. Berarti menyona kan ubena kula. Lu ji eh de yang pacu tamah tu. Nyo be nyo. Nya ina tak mano dro de tak mano go be jui nan. Ka mangat. Ah, mari menyona kula lagi an. Na he he kena jadi celup bija. Tercelup, tercelup, tercelup tu dah tamah dua kula atau kurang daripada dua kula. Yamban. Sebab dimasukkan ke dalam air tersebut benda yang suci seperti kumkuma. Kumkuma yang bungong za'faran dan bahasa Arab. Bungong mubay. Kumkuma bahasa bahasa Melayu. Okay, bungong mau ju menaju menaju mengat demikian. Jadi bila dalam air dua kulah atau kurang tak masukkan sesuatu semacam kumayan atau kusumba, kusumba atau topung atau kapur atau hinai. Hinai atra yang awak kawin kena. Hinai, kaca hinai. Atau air tebu atau air mawar, maka dilihat kepada air itu jika berubah sedikit air itu tiada mengapa. Ini dua kulah atau kurung. Ka. Ali nak ianya mesti dapat sot ada pegah beno kapur garam kumkuma zafaran air mawar inai dapat sot yang ianya kengka berubah tak kala menyo berubah baju ke pumaah menyo berat hana ati berat kahi ka kole ia ia seli ka dak kerak dak kunyo ka ia nyo ka ia kaca nyo ka ia inai ya mena dim nyo hanya baju mendo hana upu be. Tetapi jika sangat ubahnya hingga hilang nama air itu daripada air yang mutlak, maka tiadalah dapat menyucikan. Nyobrak berubah sehingga hana takun le ianya ia kulah katakun ia gapu katakun ia kaca amban nyan hanya pakai le hanya pakai le pu menyoji mau ubah benda suci hanya le untuk tamu suci untuk tamu wudu atau tarah kotoran namun untuk tajib jeut. Hai na'i. Tak pakai tebu teh. Kenjuk i teh. Ya. Jadi pakai je pu. Jep. Kan untuk mensuci. Ka. Melainkan suci jua. Berarti ianya suci itu. Harus memakai dia. Arti harus boleh. Kan wajib. Eh? Maksud harus boleh memakai. Hai iya mesti kan nebus sakapu iya jut. Nanya nak pakai. Jut. Hai panjut ajib. Kita kata jut. Panjut untuk tarah. Iya nomi. Jadi tiada dipakai untuk mensuci. Suci tok. Lain daripada wudu, wudu tidak boleh dan mandi junub tidak boleh dan menghilangkan najis tidak boleh. Jadi memang iji ia wajib lebohnya nakai. Arti ia wajib kan? Ia yang musuci dah keninan. Ataupun ia yang
untuk tak pakai je ber air suci menyucikan. Leboh wudu mano junub, ada raya ada ubud dan najis. Dan ia baru gekun istilah je mustakmal kena lembaga berosa. Ia mustakmal yang ke ia bekasan rah yang wajib saja, yaitu bekasan tamu wudu. Bak muka, bak jaro dan bak kaki nyan wajib. Alian bekasan ia mano junub ban sabuh tubuh tu. Nyan ia bekasan nyan de ditatun yang je tajib to. Hanjut le tamu wudu kelai. Artinya ia nyan suci to, tidak menyucikan lagi. Ha menanya berjelas-jelas haju nyok kata kata pegah betul-betul. Kemudian nyo ia selain ia nyan. Tajak bakmon tarah muka atau tajak makmon tamano bunga atau tajak bakmon tamano suput. Ha anak pu biasa benda. Patah ha. Duk ke. Memang karame dekat patah. Anaknya BU yang lagai. Ulang lom. Menyo ia kon yang bak saknyo kon bak wuduk kon bak mano junum. Ia mano suput. Kedi kampung tanya ni ia hantep ia. Nyan ia nyan nertun. Dia nertung wuduk lom. Ia berkata mana? Ha? Baik nertuh ia. Baik nertuh ia kan acara. Ia kata tu ia. Nyan bak katanya orang Aceh, ci tau dek bak pucak gunung, nanti je tok ilang ihan. Pati ni tok ilang ilang duduk nerak. Supaya apa tinggal i. Dan yang lebih i nangra tu. Igop nangra hana i. Kak yang penting dekedi kak majak kan dapat cok kan. Degedi kan kam majak tak ke ikan dong cara yang penting kan. Hai ah, sehingga untuk ramu wudu hana pe ada minta i la em pe ada jak 1 kilometer pe ada jak kudu ku ju pe ada minta i tak cok ju i yang mana umur tepul hoka nyan ngnya ada wudu ka ka ana susah tu Nek buat sago, buat sago sampai geduk. Nanti kedengar dalam pegah. Karena nyomik hana dan tu lon tuan orangnya tang ubut balu rasa yo. Maaf bu. Antep tu tang orangnya. Makaji punya perle duk hinan tu kan ngak suji seimbang kedih to kena to kan. Yang ada setiap kera nak bayang je. Itu hinan duk kan. Ha mesti gede pito kena pito menyo hino yang gak tak tahu ke. Ha. Alhamdulillah mio hana tengah tadi ngol lain duh insyaallah. Banyak nak berapa lah. Ah betul. Dan demikian lagi hana suci jika berubah air yang lebih daripada 2 kulah hingga jadi air itu seperti lumpur. Kakak boleh kakak kahana le dekun iya kata ke liho. Kata kan ilhop, nyok ilhop mentang nampak cok na i dalam nyok kan nya di luhop tok mentang kul. Nya kan hanya kebut le. Air hingga jadi air itu seperti lumpur atau dimasukkan ke dalamnya lumut atau kiambang enceng gondok yang luluh lantak atau garam atau buah kayu yang jatuh sendirinya atau pohonnya kayu bak kaya. Yang ada sedia, maksud ada sedia nak gedroi di dalam air itu sekalipun, maka sekalian itu tiada dapat menyucikan dengan dia melainkan suci jua. Nyam nyuka lagi nyan kabratat mesu kena ngen kumbu ka kumbu tu tanah pisah hanjit lem tu kabratat menjampu je kabratat hai lagi haba menulun begah. Dan naji tak pisah masa sekilo kumbu, sekilo i. Yang kau mah melang yan, yang gekun tadi nan. Menanti bak garam, itu kabar datang. Kakak kahanale dah kun ia kula, kata kun ia tira. Yang kakak dah ia mutlak, yang hanjur berarti.
maka sekalian itu tiada dapat menyucikan dengan dia melainkan suci duanya suci toknya istirahatnya mentang juk bi kanuk mi yang suci. Nah, lanjut le tak pakai untuk tamu wudu ataupun pun darah hijau. Ambil apa pun nah sama dia orangnya. Nah. Nah, alhamdulillah, buat ibadat tadi kita nyo. Hai sama dia kan ibadat. Ya, bermula jikalau bercampurkan pada air yang dari yang dua kulah atau kurang daripada dua kulah dengan suatu benda yang menyerupai dengan air itu seperti air mawar yang sudah hilang baunya atau cuka yang hilang rasanya atau barang sebagainya atau air yang mustakmal mesti menyampu yaitu air yang terpakai pada wudu yang fardu atau mandi junub maka dilihat pada yang mencampuri itu dengan dikira-kirakan pada pertengahan sifat yang mencampuri itu maka dibandingkan yang mencampuri itu pada sifat rasanya seperti rasa delima dan pada warnanya seperti warna air anggur dan pada baunya seperti bau lazan. Maka jika ditakdirkan seperti sifat yang tersebut itu, tiada ia mengubah akan dia, maka air itu suci menyucikan jua. Nyo masalah yang lun pegah horonyan kena, yang kata dinga jamun, watem terpercik ia bak muka terbeo ulang tima kan bak sabar tima ni ba. Nyan salah, yang pak kan, nyo yang lun baca sanyo yang kata nyan. Yang lun baca sanyo kata nyamah nak gak dah dinga. Anak pupu yang ke yang pak yang kena yo lama lagi tak tabilan tabilan mai kurung jadi menyu na urung mendawan ada gunung gunung mendawan pegah hai dengku ni ulam lele lagi tak tabilan de jadi ia mustakmal empat biraya ke kun lung lung kulam juga tu bermula jikalau bercampur pada air yang dua kulah atau kurang daripada dua kulah ia kurang daripada dua kulah tabuh timah saja antu ka mencampur dengan sesuatu yang kali lung sebutkan taknyo dan atau air yang mustakmal kan jelas. Jelas, air mustakmal nebu iya. Bak tangui. Bak wajib. Menyongui bak sunat nak gram mustakmal. Maka ia mano support, ia mano bengah nak gram mustakmal kan. Walaupun darah aki dinan, tetapi kontarah najis artinya aki darah kontarah najis baki. Menyo ia darah najis baki kenya ia wajib fit, nya haja pakai fit nya. Hai masuk ji meno. Menyo ianya menjampung najis nya keun ia najis lantung. Menyo ia bekasan yang leh tanpa menjampung najis keun ia mustakmal. Ka. Dino ia mustakmal yang bak muka atau ia mustakmal yang bak darah jarau atau bak tamano junuk bak o tu. Wate tacerung ngan tima. Metetes ianya lang tima. Metetes ianya bak bate atau tima buno. Nyan tiada mengapa. Jika air tersebut tak terkedi, tak pegat mesti kesetrum. Ia yang bak muka tanya, tak terkedi kesetrum. Nyan setrum, rehut lang sabah drum, leboh tetes, eh mirah ia drum. Menyohan beklin bayang yang katanya nyo, kon katanya. Apa kon? Hana mubah ia nyan, tetap suci kata dia. Yang kahan ayah ni leh kah? Alamak ikurung. Limboi, ikurung kita sabila jelik tak. Yang pak pegak kan geyu tegedi, hati geyu tegedi geyu andai-andaikan. Maka jika ditakdirkan seperti sifat yang tersebut itu, mesti ji mirah, ipu mirah i. Ya, mana maksud ji? Tiada ia mengubah akan dia, maka air itu suci menyucikan jua. Berarti ianya suci menyucikan. Nah, nyolong pegak kelahi long kana matan langsung kitab langsung kah? Menyorongnya nak balung anak kitab. Tapi hilung atak kali hilung baca lang kitab, mau hilung pegak. Jadi hana pupu ia mustakmal yang bak muka rehut dalam tima pakai nak kem ataupun rehut dalam batih hana pupu baru pupu apa jan baru bermasalah apa jan bila memang ia yang leleh boh tetes buno ibu mirah ban saboh hilang tima pajan ibu mirah baru ibu mirah ada gede kan saboh cawan rehut atau saboh batih. Oh, yang kian. Maka menyebeo kena kan? Maka yang empat kepegat. Jika ditakdirkan seperti sifat yang tersebut itu, tiada ia mengubah, menyuhana mengubahkan dia, maka air itu suci menyucikan jua. Hana pupu.
yang kaji pegah bawa orang tua lain ngah besar dah dari mana junyo. Kau cukup leh orang ya, bapak telah yang jamun, karena hanya di puwo. Gue pikir jamunnya wate datung semayangnya sang payah rete le supaya benai. Nyamban. Nya natra atra mu pegah-pegah trako no. Yang betul kiban anak pe hai jaga le dok nanari. Kau memang salah pegah yang jamun. Mati urur yang pegah lain salah pegah. Hai tak tak pun maaf di kah? Tak maklumi di. Kecuali kan, kecuali nasurah si yang mah je pakai mono cara nerah muka, nyaino tima, nedun tima miuk, nerah muka mono bruh bantah boh mandum iya kena. Nya nya hanya pakai. Karena ada gede itu truk nya eh pemirah kah? Ah menan cara ada gede. Ah mamnya hana menyorotnya hana le apalah yang menyebabkan dia jadi berubah kan tidak ada. Nah, pertanyaan. Ka. Nyan iye berarti yo kamangat ate mana-mana ubek zahli bu kamangat. Nyo lum begah lum ke atas yo lum begah beno. Demikian lagi air yang jek suci lum. Yaitu air yang tak pakai pada sunat wudu yang berulang-ulang wudu ke lehe. Taram ka bedungo ke lehe. Ya, nyan irah kedua dan kelhe gekun ia sunat. Nya ia sunat je dun je udu alam lain. Ya, gitu. Ah. Karena aji yang gekun ia mustakmal yang hanya pakai le, ia yang barah wajib irah pun. Maksud hanya pakai le, pi hanya pakai mudu alam wajib je. Karena ia nyan ka berubah status dari suci menyucikan jadi suci tok. Ketika jadi suci tok, jeb tok yang boleh ataupun jeb je. Kubat. Nama nama tu punya nama nan YouTube sampai yang mak nu jeb nyan je kubat dan menunggu. Ah, ana pati. Mudah nak segala urusan menyotong ia tu sampai yang mak ira ki mak yang kotak god, tak god kubat. Hayu tak mak ah, waron mak mandu nu pegah bawa nu. Nya betul lum pegah. Hanya nak boleh berkat balung yang anu. Nampak ira ki lung kajib, jarang ke. Ulama-ulama awal lagi yang kubut. Tetapi cara ji hotel neraki nak bi kan nak bek tengah na jemukam bek tengah na ek kuto cara ji kan cara ji nerahai ni dengar ilang yang purna ubah beo cara ji nerahai le pala eng ka gle hakiron alnya nerah tu yang kusu ke ji ni bi sama dengannya igle hakiron bi gle cuma tak kenti ira kiron nyang gle ha tadi ye je na pu nyo tak dengan je jeko tak dengan je kunang dari cembe dari cembe be be. Kanya betul hai hai. Tapi yang paling god. Yang paling god jebnya memang karena tanya depu mulia urung si be hanai depu je yang ko ente hana hana efektif. Yang betul god dah kan. Lama-lama jamun ngenya anu gramat ke ngenya malem gedu. Ati malem putra dengan sebab nak jeb iraki mak ke kan. Teg murno terang hati. Bagah juga ke. Ya menan. Doa mak, doa urung cik, doa paling god. Bek ni pun ayang brok-brok kan ni. Doa ayah kurung god. God doa mak. Kok god je doa mak eh. Yang paling mustajabah hidupnya nya urung berdoa yang ke mak eh. Walaupun na urung lain cukup malim. Na sah ulama. Hai kak berdoa bak ulamanya. Bak mak kira nak doa. Ya menan. Ahli doa bak mak baru dajak bak ulamanya. Bek bak mak tak doa. Kan dajak bak ulamanya. Tetap god doa mak daripada doa ulama. Long nyan dia dah pegah masalah nyan dia dah pegah. Dalam masalah tasawuf dia dah pegah ya. Kita jangan supaya baik tua dia gemak kan benar. Ini dah pegah masalah ile. Irah yang kedua dan rah yang kelih. Ba anggota wajib dan irah sunat ba anggota sunat lagi contoh rah jaro dan berkumur-kumur pada wudu kah? Seperti yang beroleh dua kali seperti air pembasuh dua kali atau tiga kali pada anggotanya. Seperti air berkumur-kumur
atau seperti air sunat, maka air itu suci menyucikan jua. Nyong ka kejelah boleh lah. Nan tima ero no, nak kitab. Nak depan. Yo, ngaji nak pegah bago nak ko benar kente negeri. Ai tilah aja talung pegahnyo tantang baru ka. Padahal tengkunyo peut tu tu yang kau liko dia pegah. Mana tahu rumah ca. Tantang dalam pegah helung. Oh, mah ada punya kabar baru ka mangak lo makonya. Pandai na tajam muntin. Ah, alhamdulillah. Hah? Tho karang. Nyom menyoyang tanyo beut uronyo kebetulan kitab Siratal Mustaqim. Najih dalam kitab Sabilai. Karangan Syiah Kuala. Ah. Oh, menyokan Syiah Kuala Nuruddin Araniri. Ya, amban kata ulun. Pati dua kok nyan. Ulama Aceh jamun. Tung padu masa Iskandar Muda. Masa Iskandar Muda ke ngaku pega. Ka, berarti kitab karangan ulama Aceh masa Iskandar Muda yang bernama Siratal Mustaqim. Syekh Nuruddin Araniri ataupun Syekh Abdul Rauf Singgili. Cuman yang biasa ada baca kan kitab Sabilan Mudadin yang badengnya Sabilan Mudadin. Manyo lu baca orangnya ubine tiga lu baca dah. Unting tebak nah. Nah, ngak dingo. Ha? Ah, tara bine, tara bine. Ke ilua, menyi ilua kan tu ilua kitab ana. Ibine kitab. Betul yang ambil salah kan? Kalau kayak macam tu mana, lun publik ke ka? Nyam yang nak tabuh ke kan, cukup berat je, kupu publik ka tu je. Nyam lun publik ke ka, lun publik ka, ke bani. Dalam bahasa Arab, ilam ya, ilah sebo. Nyam dalam bahasa Indonesia, kata penghubung ke. Gak ada kata penghubung, rakyat. Tak makna, kok bahaya kan. Kuda nak tanyang, tanyang aja, nak pihak cici. Hah? Supaya enggak pasti kepada gelih dan memang idanyo geyum musungguh-sungguh dalam mensucinya dan geyum rik-rik bekasan lo. Mesti kan yang geyu kan no. Yang tu nak betuk kena ju. Sehingga ada huruf kiamat dan urung yang memang cahaya-cahaya anggota badan dan. Dengan sebab nau tu. Jadi makin raya cahaya makin raya tarah makin raya cahaya-cahaya makin raya duh. Ya menan. Enggak le pala punya geyu tiga tok mungkin gurung pala tak malu enggak le pala. Tak le faedah ji berarti. Ya benar. Tapi nya baik tua ne. Yang gegun rah kedua sesudah rah yang pertama selesai. Artinya buta rah ile muka bantaboh kabutoi keneng bantaboh ka semua bagian muka terbasahi. Samana kan kali utara nyan berusaha. Olunya baru dua. Maka kadang-kadang menyut rah tiga rah hub nyan dalam dendek asa. Kadang na bagian kalau abih. Nah, jadi tiga rah hub tiga tu pabehnya ile nya baru tiga. Kebiasaan tanya sang bak dua punnya kira sang. Pram dua tiga kan habis kan. Tajak tiga tu tak perata. Kabeh. Ini baru tiga kira. InsyaAllah kah memang boleh. Biasa ilung dua ke. Ilung sendiri sang atau ilung rah-rah muka sang bak dua berusaha. Ah benar. Jadi yang kira dua ngelih tu lihat tanya. Hah? Niat rah muka bak wudu adalah kutika pun keneng iya bak muka. Artinya pajan nerasa iya. Hina niat tilat bacu jut yang hanjut awai. Menyawai rila. Menyawai hanasah wudu. Nyo ingat berkakun. Bila wate tarah muka bak wudu, awai tanit galam tarasa iya ka keneng muka. Sama dengan kan galam bulut muka. Nyah hanasah. Karena tamu wudu itanya, oh, karena tanit galam tapubut. Lam agama, lam sembah yang contoh ji, awai tanit baru Allahu Akbar nasa. Biunit kan bilang Allahu Akbar, lang alih Allah dan ra akbar antaranya. Karena maka menyo memang niat payah tapu panjang Allah tapu panjang. Tapu panjang juga deh. Ha. Kehinang unit. Mutiran mayang. Awai tanit hajalun mayang perlelihu baru Allah. Hansah. Sama dengan awal ini ya kah? Kan menan.
kau long nak pegah niatnya buruh lang lafai Allah. Berarti bawai Allah lebeu. Memang punya ik terpupah bermusiga antara Allah dengan niat. Nyan haya punya tanya ik terpupah. Takut hai tem dia takut awai niat pagi ni dulu. Yang kau kiban bawai Allah baru tak niat juga cut. Nyan yang kau pastiru. Maksudnya nak pegah sebenarnya bermusiga. Man yang untuk pasti musiga kan payah. Yang hanya berarti awai. Awai ni niat. Awai ni niat dalam Allah. Hansa sama dengan ik tanya tak niat dalam semayang. Karena kan yang dimaksud niat dalam ibadah itu adalah yaitu kasat dalam hati yang yang menyertai ataupun berbarengan dengan pekerjaan. Ini niat yang dimaksud dalam ibadah. Bukan niat yang dimaksud dalam bahasa gedanya bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Menyo bahasa Indonesia atau bahasa Aceh atai ka megarih late nyo ilung kunjak tu minjinya gun niat jak tu minjik kanya. Nya lah bahasa Aceh. Sehingga jino na golongan Wahabi awaknya niji imaknai niat ngan bahasa Indonesia. Sehingga lan semayang ana niat le de Allahu Akbar. Karena kali ini buno watai tibe ba pintu rumah ini long kujak nyo kujak semiji wat semayang kali ini. Awaknya nyai cok mana niat halah mpom. Jadi niat yang berlaku lang ibadah gedanya orang Islam adalah niat yang bermusiga ngembuat. Sehingga menyenap pemahaman lagi awak Wahabi lebihnya je niat kon dalam takbiratul ihram atau kon dalam Allahu Akbar nyana awaknya salahnya ratnan sama dengan hantah sembahyang nyolengan bebut berarti kan depan bak sembahyang nunit Allah watekan kun ah nyam baru nunit be awai nunit baru Allah karena menyawai tani baru Allah sama dengan tani ilwa sembahyang sama dengan anaru sama dengan anasa menanti baudu. Baik awal ini duduk kenang iya. Maka katanya kulit kamu dah normal. Istilah ini kenang iya kena depu. Basah lepih ya depu kah. Nyan batin ini watak basah. Baik awal. Gurunya belakai tu tes kibang. Ah, ayo mana? Nyok iya. Brek, belum rah. Teka kenang-kenang baru ni. Minya kalau kenang baik. Ni je saja ulun muduk karena Allah Ta'ala. Saja ulun rafa hadas karena Allah Ta'ala. Lu cara ni lu. Jut nekun saja ulun muduk karena Allah Ta'ala. Saja ulu rafa' hadas karena Allah Ta'ala. Alanya saja menyunat tamah saja ulu wuduk kepada sembahyang jutit. Yang wajib saja ulu wuduk benda karena Allah Ta'ala ana wajib. Saja ulu rafa' hadas karena Allah Ta'ala. Nah cuma mano lung rasa menyoba niat wuduknya kenapa ya? Karena idanyo kan tengah takun sesuatu. Menyoba Allahu Akbar payah bacut dengan takun sesuatu dengan dapat hadir niat. Ada dah kun Allah, nya dengan Allah yang hina ni. Latih ni kan saja lu sembang perleluhu perakaan. Allah ya Allah, mutiara nak tak payah roh, panjang jujur tu. Allahu Akbar. Nampak. Ah, latih. Latih. Allah, latih ni saja lu sembang perleluhu perakaan. Yang penting bermurumpakkan sahaja ulun semayang perlai leho. Sahaja ulun semayang perlai mugrib. Nyan bermurumpakkan. Menyonyan hana merumpakkan hana sah semayang. Menyonyan perakaat karena Allah Ta'ala ruh mekun ilua takbiratul ihram, ilua akbar, hana pupu. Sah. Karena nyan kan bagian wajib bak niat. Jadi lang Allahu Akbar. Nyan bak Allah muno. Allah nu bayang aja saja alun bayang perleluhu. Yang enggak nepek ke dia menyolotat pengaruh dengan lingkungan. Mesti kaitnya nak bajet gok boleh nya bita pecah. Alinya oh tak jeli bab gok tinget nyan bika bengih latih dia. Padahal jeli bab gok tinget pun bengih urusan dia. Le urung lengai pun weh lejen. Nyai pengut lejen. Bah menang dia anak mik jaga Allah Taala. Kecuali kan kara anak mik tule. Ai nyan baru nyan minyak ada darurat dar lemun. Apo limpun je lan semayang. Ya menan. Minyak ada darurat memang si payah pegam tu lagi tak urung pungo urung buta kena urang lang mon. Payah pegam yang ada pegar dosa. Oh.
Bek le ni jak nyan, me ni ke. Ka. Hai, ya le ulang lah masalah wudu. Nak dengar ke begat? Baru nu niat wate ka basah i ba muka. Ka keneng kata rasa i ba muka. Ya mena. Ina niat. Menyawai pun nu niat sama dengan ni tanya niat ilu wudu hantah be ulang niat. Mai ni kebiasaan ka naruh da ulang le. Nya yang ura, maka yang kapasti ke ngak pasti sah kita nyo. Tamu tu mak menan darah sahih dan ni aja saja ulun rafa hadas. Adapun saja ulun wudu menan mendang. Saja ulun wudu. Karena Allah Taala. Menyo yakin salah. Pakon salah. Awai ke nak ulang juga lain. Tapi ulun rasa kan munyo tapreh pajan lupi ya han karena memang tapreh pajan lupi ya lupi kali genang ai hangke wai lupi ya han i dayo kan be pateh je ni mbak masanyan mbak masa takbiratul ihram dan mbak kutika gedanyo niat wudu nyan jen ko bra ipu we suah ke sang kalom sa sang na putoi sang sala sang apa i menan ju ko ya urung nyan maka nan urung Allah 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 hari lo go anaru Allah 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 anaruh lah Allah nyanjen kok degai meen bawa tenyan kok degai meen nak doa beok punya tinggal ni Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin nyan doa pegadah ibu jin bu biasa ni ke gak ada Allahumma inni takum biji inna biji Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin syayatin maksudnya setan-setan nyo setan berarti sabar setan lah nyo syayatin Allahumma inna na'udzubika ya Allah kamu melindung daripada engkau min hamazatis syayatin daripada gangguan dan wih-wih setan ambang nyaro galam tamu wudu dak ke na dapo do galam ta ra sembayang ha kanyo masalah wudu masalah iya tanyo kalau pu abeh yaitu ba terakhir bahwa lagi yang mutulih yang empat kajelah dan cukup nyata ka bahwa hana pupule ada tertetes iya ba darah muka kudih lam timah atau lang bati dan juga bak tarah jarau dan sebagainya bak tamano wajib nak upuli dan juga empat kalau jelas kepegah mandu-mandu manau yang kan mano junub nyan sunat wate mano sunat ia bekasan manonya je pakai lom je tunggu semayang lom menan juga ia yang kedua bak tamu wudu amban menan juga ia yang sunat yang lain artinya nyan je pakai lom gekun air suci menyucikan halaman ni kurung kitab Tabilal Muhtadin di Bineh. Kemudian baca tu lung pingat lom bak nenian wudu nyan benenian wate kata rasa lepi atau kata rasa ianya kak kenang muka hinan. Kemudian iji memang hana payah wate tanian nyan bumerata mandu muka hana. Artinya untuk perata mandu menjadi bak kali kedua ataupun gelai. Berarti menyaitanya baru rata muka bak kali gelai itanya gekun baru tiga darah muka. Kon lego sabak ke kun le patai li punoh sabo cetakan kuih sabo kuih nak pegak sabo nyam baru kun sabo nak pegak kuih bila kali nebuh tupung bupunoh sabo ke anak yak kun hina botikan tetap tamah padun jut memang dua kan ke kun tapi kan sabo menalah lah nak pegak jadi rah muka bandar lenyan lah nyonya ke mudah hana ke syarat behino kenang dumpat je yang penting lang batasan muka nyonya batasan muka pak hidung kenang jut, hino jut kenang pun, hino sagonyo jut. Pak yang mangat jut, pak yang balik jarau. Man yang paling le pahala dan paling god rat kanan atas. Ati hunun. Iji ati daunun. Ya, maknya paling god. Ya, benar. Nantinya ratno pun yang god. Oi, ron mangat menjawi ratno. Kenapa pun sah sih? Atau lo ramyu ilai? Sah sih. Yang hanjut kan, di luar muka. Kenang bak ujung umpunyu. Ina nenek salah. Kenang bak oleh yang salah. Engkau mangat ni kerana susah kan? Tak jauh le muduk kerana Allah Ta'ala. Kak bereh. Nyan dah kun mentang.
Lambat. Kaknya kamu dah kah? Nah, pertanyaan lo masalahnya. Nyo anak kaju dah sama dia, demikianlah. Ha, nya lo lekem mah nyo rayu-rayu lo musuh ngak de hipak mi sago je sang kage oleh yang agak dele sang. Lo musuh rayu-rayu nyo ngak gak jelas dan betul-betul. Ha. Ya menan, temenan dia rugo lo ngde lo musuh rayu ben bagi mangat. Dilikok lo nduku. Lah lo. Kan Aji. Bu rayu dah lo musuh dungku ba. Oh nyo bu baca mandu supaya ngak puas hati tu. Nyo ayah-ayah ne mak-mak ne puruh juga no. Nyo lo gem bahasa jelas nyo. Ayah-ayah kita nyo. Hana payah jelas ji. Ha? Apa lembu-lembu dak ko lembu nang bom de. Banda lembu-lembu kata bom de. Ah, buka. Kajik leh lah. Nyo yang kamu rumput dalam kitab yang kemenan turah untuk menyonam, menulis keterangan dalam kitab lain. Kitab muktabar yang nabu idayah. Itu lagi kitab pejuri, kitab yanah, kitab mahali, ya, kitab tufah, kitab nihaya. Yang menyonam tulis hinan, yang lagi nyantai ikut dan sabar lagi ino. Beh? Ya, degedina beda balung pegah salah lung yang kena salah kitab. Lung salah. Teman, alhamdulillah, nyo lung pegah orangnya lagi yang beli dalam kitab. Kemenan? Ya, menan. Ya, hanapu ini yang menyonam tabut lung. Degedina beda, dia tak pegah lung. Jumat uke, kemenan? Oh, dua minggu uke. Ya, mbak. Jadi demikianlah, wallahu alam bisawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab.